saatnya mengulik Chromatic Scepter. Nih, fresh baru ambil dari exchange. Nih kan. Terus kita soket dulu. Buat masukin kartu. Wah, anjing baik amat gue. Soket. Dan oke, sekarang kita tes DPS ya. Gua pakai job warlock aja ya, biar bisa kelihatan. Kalau Suno takutnya nggak stabil. Kita pakai job warlock. Terus ini diganti ke single plus pet buat MVP ya. Habis itu kita coba ke chromatic. Ya kan? Kalau warlock gua tes sekali-sekali aja, nggak ribet. LOD Max tier 2 dulu. Justru gue mau bandingin dari Blast One Chromatic Scepter nggak ada tier, tier 1 dan tier. Jadi ada 4 macam perbandingannya gitu. Oke. Pet udah dipakai. Aduh, like pet udah dipakai kan. Langsung aja. Tier 2 nya pelan-pelan ya, kita tes-tes dulu. Sekalian kita cek ya. Bless One tier 2. Dapat di berapa nih? Rp60.338,4. A few inches later. Ini kita tes DPS ya. Ini chromatic nggak ada tier ya. Ini chromatic nggak ada tier. LOD Max. Pet udah masuk. Udah kebuka. Oke. Tag. Sama lagi begitu juga tungguin. Iya, emang harus effort. Harus ditungguin. Ada bocoran event enggak? Bocoran event? Event apa yang dimaksud bocoran event? Setahu gua sih event apa yang dekat itu Cross KVM. Sama nanti akhir bulan itu ada event Kota Baru ya. Kota Baru max level naik lagi 10. Jadi 140 MVP mini baru. Paling itu sih kalau bulan ini ya. Gitu sih. Sekarang kan lagi event rebate kan. 58, 59, 60, 380,2. Later that same evening. Cuma 30 ya. Gue butuh 62 kotak. Mati besok sama lusa. Nah, udah. Ada yang segitu tuh. Berarti cuma bisa tes sampai tier 1 dulu ya. Tier 2-nya lusa. Habis 8,7 juta beli 30 kotak buat ascending langsung turun 3,2 juta minus 3,2 juta ya. GG. 10 seconds later. Nih kalau mau kandas kasa itu gua dapat koinnya banyak tuh, 16.200. Kalau ini 40.50 sama Dark Horse ya. Dark Horse juga dijual enggak laku. Oh, dua aja berarti ini. Mau kandas kasa gua keep.
sama Dark Horse. Dark Horse-nya berapa? Kalau ini di cancel, oh ini aja cukup malah. 6750. Gua butuhnya 6200 doang. Ini aja yang dipecahin FVP coin. Dapat 6750 ya kan? Langsung tier 1. Kromatik-kromatik di celana. Yoi. Kromatik tier 1. Nah, berarti lusa kromatik tier 2. Lusa gua bisa bikin kromatik tier. Otaknya di notice coin abis. Ya kan? Terus sekarang kita tes DPS lagi. Gacha kartu udah. Gacha kartu collab event ya. Collab Piece of the North Star udah tadi. Gak dapat apa-apa. Cuma dapat satu doang kartu biru elemen water sama earth. Gitu. Kalau main sniper in dan gypsy itu ribet gak? Oh, satu char dua job ya ribet lah, senjatanya aja udah beda. Gimana senjatanya? Gua bisa main warlock, bisa main super novice itu karena senjatanya sama, yang ngebedain cuma shadow equipment. Jadi kan ini cari ini kan berawal dari warlock udah SE7 ya kan, terus buat bikin job baru super novice, senjatanya sama semua, armor sama, aksesoris dan talisman sama gitu. Jadi gua nggak ribet kalau dua job yang berbeda. Sebentar ya, 437,7. 2 days later. Ambil iron. Warehouse 148 sama. Kayaknya beli satu ya. Biar nggak salah ya, biar nggak over. Pada gua salah nanti nggak pakai bahannya. Mana kromatik ini dua ya kan, 191 satu kotak isi 4, berarti beli tukar dua kotak plus beli satu, 191 ya. Oke, let's go. Dan satunya isi 4. Eron 3. Ini Eron 3. Jangan Eron 3 betul gambarnya begitu. Jangan sampai salah. Tukar. Berarti beli 1. Matik tier 2. Li 1. 23.000 gas. Gas. Kalau lebih bisa buat up tier taming 3. Belum ke arah sana sih. Belum ke arah sana sih. Nanti. Oke, gini kita refresh dulu. Nah, ini kan kromatik tier 2. Just. Let's go. Chromatic Scepter 2. Equip. A few inches later. Udah Chromatic 2, udah. Ini udah Chromatic 2. Chromatic 2.
Ini tes DPS Walk ya. Gue pastiin dulu single plus pet. Oke. Okay. Tes LOD 130. Ini matiin. Oke. Okay. Let's go. Ini udah gope coy, nyentuh sempat 500 turun lagi 500 turun lagi, makin lama makin naik ya harusnya turun loh. 60 493,8 93,8 M. Oke, saya sudah.